Thank you.
Ibu. Lagi Ibu di sini. Alhamdulillah Bu, aman. Cuman tadi di simpang 4 saya kena macet Bu. Aduh. Udah kayak besar Bu. Tapi saya aman. Tadi Ibu lihat tadi Bu, aman pada saya kan? Alhamdulillah. Nah, tunggu dong. Pasti capek nak dari ya, dari kampung kan? Ya. Tapi lagi ngerti bahasa Ibu kok. Saya ngerti kok Bu, bahasa Ibu. Kan saya juga kebetulan ini kan alhamdulillah. Aduh, saat tadi Ibu ambil barang-barang ini. Tunggu dulu ya. Kenapa Ani? Ibu kepala istana rumah-rumah saja. Sedangkan warganya rumah begitu. Ada yang tahu. Ibu akan ke rumah umat biar bisa umat istirahat. Pasti capek banget kan? Nah, deh, telah berjalan. Kelihatlah suasana di desa ini. Tidak ada apa-apa, hanya saja saya baru
pertama kali melihat kamu di kampung ini? Ya, perkenalkan, nama saya Umar. Saya berasal dari kota. Di sini saya ditugaskan sebagai tenaga medis. Oh. Ya. Alangkah ribet. Baru juga kenalan, udah ngambil aja. Kenapa? Kok kamu kayak gitu? Oh iya, emangnya kamu tidak takut apa datang ke kampung ini? Takut? Ya. Takut kenapa? Memangnya di kampung ini ada apa? Katanya, setiap tamu yang datang ke kampung ini, tidak selesai. Lah, kenapa? Katanya, setiap tamu yang datang ke sini, akan dibantai. Jangan jadi rancang. Dan kulit kepala bakal dijadiin apa ya? Udah, aku dari tadi ngomong dia diam aja. Aduh, jangan ngambek. Ya udah, mau cakap apa? Cakaplah. Sudah, perkenalkan. Nama saya Fioza. Ya. Saya tahu kedatangan kamu ke kampung ini tidak hanya sebagai tim medis. Hanya saja ada sesuatu yang harus kamu selesaikan. Oh, benar, benar. Cepat sekali. Awal saya melangkahkan kaki di kampung ini, saya merasa ada hal aneh. Tapi saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa kamu tahu? Sebenarnya saya sudah tahu. Kamu pasti bakal merasa seperti ini. Nah, oleh sebab itu, peganglah benda ini. Benda apa ini? Benda ini bakal menuntunmu menuju ke jalan kebenaran. Benda apa ini? Tapi. Mungkin. Ya, perempuan cantik itu masa hantu. Sudah. Mending lagi ngopi. Kenapa ini?
Umar, sakit Umar, sakit. Udah dari kopi, ya dari kopi. Akal. Kopi siapa? Kami beres. Kau suka hari matang dia. Ya ampun, Umar, sakit Umar. Akhirnya hantu itu pergi juga. Kok
selamat malam semua. Terima kasih.
Thank you.
akhirnya aku bisa melaksanakan tugas ini. Selamat pagi Bu Ibu, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Ibu-ibu, bisa saya minta waktunya sebentar untuk berkumpul sini? Bu? Sebentar aja Bu. Semoga kedepannya persalinannya selamat ibu. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Umar. Saya berasal dari kota. Di sini saya ditugaskan sebagai tenaga medis. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tata cara cuci tangan dulu ya. Nah, cuci tangan. Thank you.
Kenapa aku bisa lihat dia? Atau mungkin gara-gara ini? Sebentar, aku baca ya. Apanya? Mungkin ini gadis tumbang desa yang menjadikan ini kepada kamu. Hanya cewek itu yang kamu kata pagi tadi tuh. Emang tak baru kamu dari dulunya? Salah, kamu salah nama. Itu cuma perempuan biasa. Lagi pula kau tidak tahu. Aku datang ke tempat ini dihadapkan oleh sebuah masalah. Pertama, aku melangkahkan kaki di kampung ini. Aku merasa ada hal aneh. Dan tadi pagi, ya betul, tadi pagi, aku hampir saja dibunuh oleh orang di sini. Dibunuh? Ya. Kapan kamu dibunuh? Tadi. Iya. Sangat lama. Apa kamu tahu ini? Apa? Sangat lama. Bisa kokoh, ha? Memang ada sesuatu. Benar kan? Benar. Apa kamu? Siapa dalam? Kalau itu tuh, aku nggak bisa pakai tahu banyak. Cuma, bisa kita. Ya. Tunggu dulu. Kalau misalkan aku gak tahu, aku bisa. Bapak ini siapa yuk? Mati dua kalinya. Ih, tidak aneh kan? Mati dua kalinya Bapak Ibu, ha? Tapi kamu bisa mungkin menjalannya nggak? Cepat. Kalau aku bisa, tapi yuk aku nggak bisa mantap kamu sampai segitu tuh dong. Nggak apa-apa sih. Coba lah, coba. Jalannya tuh mah, ini lagi aku. Jalannya tuh mah, tiga langkah kok. Sampai langkah ke kiri. Sampai lagi yang ke sini. Bangju. Aku Biko, di situ ada bandar. Bandar? Aku pernah ke situ. Bandar? Oh, bandar. Ya, bandar. Terus pernah ke sana? Enggak. Biko dia ke bandar tuh mah, ada batang kelapa. Kelapa. Ya, kata kelapa itu kata. Nah, gimana gimana? Ya. Terus sampai di sana? Situ. Kamu sudah orang sini kok katakan lah. Di sini situ tuh, di situ tampaknya. Ayo kamu ke belakang, kalau kamu tahu. Di situ tapi yo saya itu bisa sudah tahu. Kamu tahu apa nama tempe? Nama tempe itu perguruannya tuh namanya Si Juntai Akademi. Si Juntai Akademi? Sebentar. Si Juntai Akademi. Kenapa hak kamu? Gak tahu. Ya kan jalannya kamu kan tahu tadi. Iya, jalan gak tahu. Ayo, tapi ya sama si Juntai Akademi. Gak tahu. Lantas, aku mau jelas sana dulu. Kamu tinggalkan aku. Ini apa? Thank you.
saya di sini sebagai murid baru Mbah. Saya ingin menuntut ilmu hikmat kepada Mbah. Dari tadi marah-marah ya kan? Iya. Jadi ada kalian punya
yang harus kau pertanyakan, kenapa kau berbuat seperti itu?